Mas. Iya, kencang apa Mas? Jadi, ayo jangan-jangan ragu giring jajak langkah Honda. Kita terus masuk ke sana. Terus masuk. Ya ini dia. Ayo. Iya, apa-apa ujar sampean paman. Ah, dia. Durna langsung masuk marang sengasana. Panjang umur. Ya, ini mulai di mana ini? Ini kami mulai di Astinapura. Mulai di Astinapura. Ya memang panjenengan sampean nama Honda Bagawan Durna. Bagawan Durna. Ya, Bagawan Durna. Tinggal di Astinapura, ikut menyawita dengan Prabu Sayodana. Oh, jadi menyawita dengan Sayodana, ya ini dia. Asal lahir di negara Banjarperuman. Orang tua bernama Prabu Kunapan Sirna. Ikut di Astinapura ini membantu Prabu Sayodana sebagai aparatur negara Astinapura. Yang di belakang ini anak kandung oleh Prabu Sayodana. Anak kandung Sayodana, ya ini dia. Nama ini Raden Alasmana Indra Kumara alias Prabu Anom. Umur 25 tahun. Pendidikan cukup tinggi. Lulus kesemuanya mengenai kuliah. Ini dia. Iya. Kakang Bagawan Durna. Iya. Jadi kedatangan sampean kemari. Datangnya kami kemari, ya, terutama dahulunya itu mengenai ini negara Silaka Bandung Galap Suralaburan Besi. Ya memang dahulunya itu hanya kenal nama. Mengenai keratonnya baru pertama kali ini Honda masuk ke keraton ini. Ini dia. Dan di samping itu dengan seorang pimpinan yang duduk di sengasana yang berwenang di Silaka Bandung Galap Suralaburan Besi. Ya, memang dahulu
itu hanya kenal nama juga. Sekarang Unda sangat bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Unda sekarang dapat mengenal langsung, memandang wajah seorang baginda atau seorang raja. Ya, Kakang Begawan Luna, bukan main. Kalau kita nilai ini mengenai kemajuan-kemajuan di seluruh bidang di negara Silaka Bandung, galap suruh laburan besi ini hampir-hampir menyamai kemakmuran di negara Astinapura. Ini dia. Lalu patut dengan rencana kami datang kemari. Kakang Begawan Durna. Iya. Lalu kedatangan sampean kemari ini macam mana? Maaf kepada Prabu Citra Kelana Santang Bergawa. Ini kami menanggapi eso-eso dari masyarakat. Lalu maksud sampean, ya ini dia. Oleh karena itu, mendengar kabar-kabar segenap pemuda-pemuda, baik di dalam keraton negara Astina maupun yang di luar negara Astina, ini tidak ada urusan lain lagi. Yang sekarang di mana tumpukan anak-anak muda, di mana tumpukan masyarakat, tidak lain yang dibikin buah mulut sekarang hanya bunga keraton orang di negara Silaka Bandung kalap sura laburan besi. Ini dia. Lalu di samping itu kami telah sepakat serumpunan warga di Astina menjadi mautos Begawan Durna. Jadi sampean datang kemari selaku utusan. Ya memang ini anggaplah utusan atau anggap sebagai telangkai jiwa raga Astina sendiri. Anggaplah ganti diri Sayutana sendiri. Datang kemari untuk berkenalan dan membicarakan mengenai rencana orang di negara Astina. Ini iktikat baik betul datang kemari. Ya, syukuram Kakang Begawan Luna. Iya. Jadi, nah ini macam mana? Menurut kabar, apakah benar bahwa ini di keraton Silaka Bandung galap sura laburan besi ada menitip bunga keraton? Kalau soal menitip bunga keraton memang benar Kakang Begawan Luna. Syukur sama sekali. Adam gembira, bangga tak terhingga hati Onda. Emong Onda. Ya Kakang. Jadi sampai sekarang masih ada dalam balai pelaminan. Ya ini dia. Dan pertanyaan Onda kedua, apakah ini putri Sang Nata sudah kawin? Ya, putri kami belum kawin. Belum kawin? Belum kawin. Syukur sama sekali. Jadi sampai sekarang belum kawin? Belum kawin sampai sekarang. Ya ini dia. Gembira, bangga, tak terhingga hati Onda. Bukan main Onda.
Ya, Kakang Begawan Dulna. Apakah sudah ada mempunyai tunangan? Kalau bertunangan memang, ya, boleh dikatakan tidak mempunyai tunangan juga. Jadi sampai sekarang tidak mempunyai tunangan? Tidak mempunyai tunangan. Syukur betul. Alam kada kaya paribasa undak. Datang kemari, besar gunung, lebih-lebih besar hati. Sorumpunan warga, orang di Astinapura, sangat mengharapkan kerendahan hati. Selaku pimpinan di negara Silaka Bandung, gelap suruh laporan besi. Ya, ulun kurang mengerti. Di samping itu tujuan sampian datang kemari. Prabu Citrakalana Maharaja Santang bergawa. Ya, Kakang Begawan Dulna. Ya, ini dia. Jadi, nda datang kemari membawa calon Prabu Anom, anak kandung oleh Sayodana. Inilah yang bernama Raden Lasmana Indra Kumara alias Prabu Anom. Terus terang nda. Ya, Kakang Begawan Dulna. Maksudnya ini anak Mas Lasmana Indra Kumara ini hampir-hampir kalau jangan keliru 3 bulan. Bukan main, coba pandang dia. Badan kurus. Makan tidak karuan. Minum tidak karuan. Dan tidur terganggu. Boleh dikata siang kalon malam tidak dapat menyadari, menghujankan air mata kasih, merindukan seorang putri terlamin di Balai Gading di negara Silaka Bandung, galapura-lapuran masih. Ini dia. Sangat kasmaran sama sekali. Kakang Begawan Dulna. Ya ini. Jadi yang dimaksud datang kemari untuk meminang putri kami ini, terus terang aja, ringkas kata unda, mengharapkan penuh kepada Citrakalana Maharaja Santang Bergawa supaya semoga tidak berkeberatan untuk menerima paminangan anak Sayudana yang bernama Raden Lasmana Indra Kumara alias Prabu Anom. Dan mengenai mas kawin dijamin tidak mengecewakan. Pintan menyohon, beres. Berapa meminta, beres. Mau uang mas, ada. Mau uang perak, ada. Mau uang dolar, boleh. Mau uang kertas, kalau uang kertas ini di negara Astina kami anggap itu uang cuma-cuma aja itu. Ini dia. Dan mengenai hari perkawinan, seandainya jodoh anak mas inilah Lasmana Indra Kumara dengan putri di sini. Sejak awal persiapan menghadap atau memasuki rangka perkawinan hingga sampai selesai dalam perkawinan dijamin biayanya oleh orang negara Astinapura. Ini dia. Kakang Begawan Dulna. Iya. Nah ini banyak-banyak maaf lawan sampean Kang. Wewewe maaf. Ya, ulun banyak-banyak minta maaf lawan sampean Kakang Begawan Dulna. Soalnya macam ini. Kalau pada waktu ini kita belum dapat memberikan jawaban yang menyangkut mengenai paminangan antara anak Kakang Sayudana haro putri kami yang terlamin dalam balai pelaminan di negara Silaka Bandung halap surah lapuran masih. Jadi belum dapat memberi jawaban.
alasan. Soalnya macam ini kakak. Nih lihat. Kami sudah 3 bulan lewat. Segenap lapisan rakyat yang tinggal di wilayah negara Silaka Bandung, Kalapuran Besi, tengah mengarungi kegawatan. Gawat? Ya, gawat situasi negara kami. Weh, sidin. Adanya gawat ini, apa yang terjadi? Terus terang lawan sampean Kang Bagawan Dona. Ayo ya, ceritakan ya terus terang. Ya, sokoram kak. Ini masalahnya macam ini. Menjadi kami belum dapat memberikan jawaban. Kami terima belum tentu. Kami tolak pun belum nyata. Untuk sementara waktu, sebelum aman, sebelum damai kembali situasi marang niki negara secara semula, maaf sekali lagi kami belum dapat memberikan jawaban. Ini kami sibuk atur plan pertahanan. Negara kami ini sudah peperangan 3 bulan berlangsung di lapangan perang di negara Silaka Bandung Kalapsura Laporan Besi. Sidin. Oh, jadi harapannya ini terjadi peperangan. Terjadi peperangan. Silaka 29. Yang jadi sasaran perang ini, apakah asal-usulnya? Kakang Bagawan Durna. Iya. Ini sedikit ulun menceritakan garis-garis besarnya yang jadi sasaran perang tandingan marang niki negara. Ayo ya ceritakan terus terang. Ini jangan malu-malu. Ya, kakang. Dahulu kala itu, ya, kalau jangan keliru sekitar 9 bulan yang sudah lampau, yang sudah lewat. Lalu di sini kami pernah menyambut kedatangan kakang Dewa Kemanusan, pimpinan di negara Wetan. Oh, jadi pernah kemari Dewa Kemanusan di negara Wetan? Pernah kemari Dewa Kemanusan negara Wetan. Maksudnya datang kemari? Maksudnya datang kemari memang iktikad baik. Maajak berunding. Supaya negara Silaka Bandung Kalapsura Laporan Besi menjadi sebagai negara sahabat atanapin negara tetangga karut yang negara Wetan. Oh, jadi supaya jadi sahabat negara Wetan dengan negara Silaka Bandung Kalapsura Laporan Besi. Ya, kakang Bagawan Durna. Habis? Apa lagi yang dibicarakannya? Setelah selesai pembicaraan kami pada waktu itu, kakang Dewa Kemanusan akan pulang menuju ke negara Wetan. Kebetulan kami ada akan makan bersama, makan siang. Pamitan Kang Dewa Kemanusan mulih ke negara Wetan. Lalu kebetulan putri kami mudun saking balai pelaminan ikut selalu berkenalan dengan utusan negara Wetan. Nah, di sini rupanya tertariknya Kakang Dewa Kemanusan melihat gerak-gerik putri kami. Lalu kakang Dewa Kemanusan pada waktu itu bercerita di hadapan Yai Jangan Lika. Kata kakang Dewa Kemanusan, ini putri diharap dengan penuh harapan orang negara Wetan. Ujudi pembayunakan sama kalau tiang lain. Tunggu.
urusan orang negara wetan nanti akan menyusul. Akan membicarakan mengenai paminangan putra kakang Dewa Kamanusan yang bernama Dewa Kasoma. Taruh putri kami yang bernama Dewi Gandasari. Jadi pada waktu itu kita belum dapat memberikan jawaban positif. Hanya dapat memberikan harapan. Kami mengatakan boleh datang kemari, baru kita atur bagaimana cara. Lalu 3 bulan, oh bukan, maksud 9 bulan kemudian datang kemari. Datang Dewa Sukmanusa kemari. Tidak ada urusan mengenai membicarakan diterima atau tidaknya. Dan mengenai mas kawinnya pun belum. Begitu rumus antara orang wetan mengenai jujuran terhadap putri kami. Lalu putri kami ada pipintan, ada pintaan. Hajat anak kami di mana nanti mengakhiri remaja atau kapan haja akan menghadapi perkawinan. Hajat anak kami bila mana pengantin bertatai di balai penataian. Minta urakakan payung kerajaan, nama itu payung. Nah ini selalu ditolak. Dianggap oleh orang negara wetan menolak karena secara hormat lawan orang negara wetan. Jadi minta payungnya dengan payung kerajaan, minta payungnya dengan payung kerajaan gampang. Lalu disanggupi oleh orang wetan atau napi cara mana? Ya ini dianggapnya ini hanya alasan nang kada masuk otak. Lalu di sini kada ada urusan baik lagi, macam-macam kata-kata yang menyinggung-nyinggung karuyai jangan nikah. Pui. Wewewe sidin, sidin. Kalau macam ini bukan di sini yang kurang ajar, diwasuk manusia yang kurang ajar. Semantang merasa cakap, semantang merasa berani, semantang merasa mampu menghadapi sesuatu, ini dia. Itu manusia hidup tak pakai pengerasa semata-mata. Ya kakak. Jadi lalu rupa-rupanya kemari sebentar Dewa Sukmanusa, datang lagi kemari membawa begitu banyak jumlah petugas-petugas lengkap dengan senjata, minta dengan kekerasan putri kami. Katanya apabila kada menyerahkan ini negara dan seluruh aparat-aparat negara ini kada dijamin keselamatan. Kami merasa hak mempertahankan dalam kebenaran sampai dimanapun kami tetap mempertahankan sampai sekarang belabar kawan. Jadi sekali lagi kita kembali mengenai ke pembicaraan soal peminangan. Kami belum dapat memberikan jawaban. Kami terima belum nyata dan kami tolak pun belum tentu. Ya kalau macam ini sudah. Kalau aman, kalau aman kapan saja kami bersedia memberikan jawaban. Besok aman, besok kami memberikan jawaban. Kapan saja aman, begitu aman, otomatis kami beri jawaban. Mengenai soal peminangan putra orang negara Astina, kalau putri kami di negara Silaka, Bandung, Galap, Suralaburan, Besi. Ya ini dia. Tapi ini sebelumnya banyak-banyak Durna minta maaf. Mengingat, menimbang dan memutuskan, menanggapi cerita-cerita yang dikemukakan oleh seorang pemimpin di negara Silaka Bandung Galap Suralaburan Besi. Ini memang hak dipertahankan sampai di mana? Ya. Ini keyakinan kami macam itu. Ya ini dia. Jadi macam ini. Ya kakang Bagawan Durna. Ini supaya jangan salah terima. Persoalannya. Bukan.
begawan nurna mah ukur-ukur kekuatan pertahanan orang di negara ini. Tetapi kalau nilaian begawan nurna mengenai pertahanan di negara ini lebih daripada cukup dan lebih daripada kuat. Namun begawan nurna menanggapi cerita sedemikian tadi, ini begawan nurna turut merasakan pahit getarnya yang dialami orang di negara Cilaka Bandung, Galap Surah Laburan Besi. Nah ini dia. Jadi demi keamanan, keselamatan negara ini, bisakah kiranya hal ini seandainya Durna ikut serta turun tangan membila ini negara Cilaka Bandung, Galap Surah Laburan Besi? Tapi ini jangan salah terima. Di sini bukan kada mampu, bukan minta bantu, tapi ini keikhlasan begawan Durna ingin membantu dalam kebenaran. Hah? Bagaimana ini? Ya, Kakang begawan Durna. Jadi memang keikhlasan sampean ingin membantu. Ya ini karena mengingat dalam kebenaran, biar atma pindah begawan Durna demi kebenaran. Ayo ya, tidak apa. Nda bantu. Bagaimana ini? Hah? Jawaban. Ya, kalau macam ini sudah Kakang begawan Durna. Jadi macam mana ini? Kalau sampean ada kemauan mau membantu, ayolah. Boleh sampean ikut turun tangan demi keamanan keselamatan negara kami ini. Ya ini dia. Ini mengharapkan semoga cepat aman kembali secara semula. Ya, Kakang begawan Durna. Ini kalau macam ini para misi, supaya mengenai pasukan-pasukan yang telah dikerahkan saat panggilan lapangan, yang sudah membuat pertahanan ini, supaya trik semua kembali pasukan ke sana. Lihatkan begawan Durna akan masuk ke tengah padang pasukan atau masuk lapangan belapar kawan. Jadi macam ini, ayo ya. Ayo diatur ya, mohon permisulun. Mau memakan kepada seluruh pasukan-pasukan kembali masuk keraton. Ayo ya, lihatkan langkah begawan Durna. Membuat pertahanan sapangiring lapangan perang ditarik kembali semua hadir rata-rata di sana. Kita cerita begawan Durna menjauh sana akan ikut membila negara Cilaka Bandung, Galap Surah Laburan Besi. Begawan Durna bersiap berpacul pakaian akan menghadapi para petugas yang dikomando oleh Prabu Sukmanusa. Hal dia, nah kalau Begawan Durna berpacul pakaian
memakai pakaian waktu remaja dahulu kala. Mada tenaga aslinya ialah Bang-Bang Gumbayana. Maka seluruh kesatria-kesatria yang ikut di bawah komando Dewa Kemanusiaan, kalau ingin mengenal kacakapan Gumbayana membawa langkah-langkah tandingan Purakatisan, masuki sepenghiring lapangan. Kalau peng merasa dicaya surah penaka, kalau peng merasa benar jiwa laki-laki peraki begawan, orang di negara penjara perumahan, ialah Bang-Bang Gumbayana. Dapat kesenia, lalu rupanya Gumbayana. Telas berjauh sana, selesai bersiap. Masuk lapangan perang di negara silaka Bandung, kelap surah laburan basi. Baik, ada limbainya. Yeah.
andai kata hitam manis ku cium. Thank you.
dalam ceritanya. Macam inilah jajak-jajak langkah Gumbayana. Bertindak terhadap seluruh pasukan-pasukan yang di bawah komando Ki Wasok Manusa. Jadi seluruh para kesatria rata-rata lari meninggalkan lapangan. Masing-masing bersiasat menyelamatkan diri. Ada yang sasak ke dalam hutan belantara, ada yang tercabur ke dalam lautan, ada yang naik ke pohon-pohon kayu, ada yang masuk di mana rumah-rumah masyarakat. Orang di negara Silaka, Bandung, Kalap, Surak, Lepuran, Besi. Jadi malum satria wangkapnya. Ada yang kena dengan Gumbayana, ada yang kada kena. Jadi yang mana sudah mengana bahwa itu bukan orang lain adalah Gumbayana, lari membawa berlawan teman-temannya. Lalu rata-rata sekarang lari seluruh pasukan yang dipimpin oleh Ki Wasok Manusa. Paman, ulun kada sanggup lagi cari tenaga orang lain aja. Ulun pokoknya babini kah, kada kah? Kenapa maka lari? Ya kenyang paman, pokoknya ulun kada usah panjang lebar menceritakan. Kira-kira ulun sampai di sinilah kemampuan perang tandingan. Ulun sudah cukup haja pang berusaha memperjuangkan mencari jodoh. Nangaran nasib ulun malang, jodoh ulun kadada. Ayolah apa boleh buat. Bingung sama sekali aku melihat kakanakan lihat gigir gampar tumbur lari. Nah lihat. Ini naya kasuma jua ikut lari kemari. Apa yang terjadi sekarang? Ulun kencang Prabu. Apa yang terjadi sekarang? Kakang naik hewa kasuma. Hewa kemanusan. Hei. Ya kak. Ayo beringat-ingat. Jangan kebangatan terburu-buru nafsu sama sekali. Bu beringat. Kenapa makalari? Ada apa di lapangan? Kakang. Ya itu. Ini sebenarnya ulun sambil lari ini untung kada sawat bertamu. Jadi kada sawat bertamu? Kada sawat bertamu. Lawan siapa kada sawat bertamu? Ini yang jadi tanda tanya lawan hati ulun. Apa mengapa? Maksud Adi Mas Naya Kasuma? Ya. Ini yang jadi tanda tanya hati lawan ulun ini. Ini lihat orang ini apa hubungannya lawan orang di Silaka Bandung, Kalap Surah Laporan Masih. Tahu-tahu yang tidak dikira-kira datang kemari ikut campur tangan mempertahankan negara Silaka Bandung ini. Kan ganjil sama sekali. Ganjil? Ya, ganjil. Yang dikatakan Adi Mas Naya Kasuma ini, apa hubungannya on orang negara Silaka Bandung ini? Apakah orang yang baru datang ini Adi Mas kenal?
Kakang. Ya, ada mas. Inggih ulun memang kena. Dan ini orang tidak asing lagi. Ini bukan musuh kita, tidak. Ah, siapa itu? Hah? Siapa yang campur tangan ini, siapa? Inggih Gumbayana. Hah? Siapa tadi? Gumbayana. Gumbayana? Ya, Gumbayana, kakak. Tuh, ini asa kada mungkin sama sekali. Haram kada mungkin. Nah, inilah lihat. Makanya lain kali itu, apabila hendak memasuki lapangan dalam menghadapi peperangan macam ini, ingat-ingat sama sekali lawan diri. Serahkan kesemuanya ini kekuasaan kepada Yang Maha Kuasa yang mencipta kita. Nah, ini jadi kada mudah terpengaruh oleh siapapun. Ini contoh lihat. Nangaran sudah kita tuh terpengaruh. Nangaran hati sudah takut. Saking ketakutan ini bilang hampir-hampir kada kawa dilatakakan ke diri. Nangaran takutan-takutan ini kada kawa dibiasakan behimah-himat, tahulah. Daripada kebangatan takutan ini akhirnya dadaun pisang bagarak di hutanan asahan tu. Kada mungkin Gumbayana tu apa hubungannya kalau kemarin ini kan di luar daripada. Kada masuk akal sama sekali. Kakang Dewa Kemanusan. Yai. Ya, kakang. Ulun kada bicara kabar-kabar lagi, ulun sendiri pang melihat bahwa itu orang bukan orang lain tetapi adalah paman Gumbayana. Kada ada masuk ke alam pikiranku kalau Gumbayana masuk kemari. Nah ini kakang, ya ada mas. Kalau sampian rasa ragu-ragu, coba dekati ke lapangan. Oh, kalau aku kada usah diperintah. Aku kada usah diperintah. Aku ini siapa aku? Hmm? Aku siapa? Sudah, kakak. Ini untuk mencari lebih jelasnya, pang sampian. Coba sampian bertawakalan dekati sak panghiring lapangan. Kalau aku kada usah diperintah. Aku kalau sudah tahan hadapi, jangan umpama Gumbayana. Datun ini Gumbayana kulah jene. Han, aku naik darah kada kawa mendengar nang kada kakaruan. Ya, kan. Cuma sampian pang beingat-ingat. Yai, ya. Soal tandingan aku pengalaman. Aku kada usah diberi pandangan itu, ini, dan lain-lain sebagainya kada usah. Mengartilah, kam. Menjadi aku dibikin penjabat negara Witan, aku sudah dapat dipercaya oleh segenap masyarakat. Lihatkan dadah pun kakak. Aku masuki, kalau kada masuk, lain Prabu Sukmanusa. Aku sudah teman semasuk nih, aku lain. Tanya ke semua Arjuna Witan nih, amun didengar cerita maka peribasanya kaminting pacah di keraka. Tapi nyata sudah tang bertamu lawan macam ini, belum apa-apa lagi sudah lari. Nah, ayo beparak ke sini Gumbayana kah, bapaknya kah, nininya kah, beparak kemari. Ampun, ampun, ampun.
hidupi ulun, hidupi ulun. Paman, paman buka mata sampian man. Ulun mana ya, ulun. Siapa ini ulun? Dibasuk manusia. Allah beri kamu. Udah paman, paman gumayan nak. Pinandulah sampian lawan ulun, ulun tiwa kemanusan. Ulun raja, raja negara witan. Raja negara witan, ya raja negara witan man. Man, ulun, ulun pemanai ulun. Raja negara witan kenapa perlunya masuk lapangan? Ulun ini sebenarnya indah tak pakai kabar kakanakan. Jadi kakanakan kada mengaturakan bahwa ini ulun masih ragu-ragu. Ada yang mengatakan sampian, ada yang mengatakan lain. Jadi ulun ragu-ragu, jadi masuk lapangannya bukan hendak melawan lawan sampian, tidak. Cuma melihat kenyataannya iya atau tidak. Nah ini paman. Jadi setelah melihat nyatanya bahwa benar-benar aku turun tangan, kamu mengertilah. Aku bukan ada hubungannya bokola bawarga, tidak. Aku kan ada hubungan apa-apa lawan orang di Silaka Bandung, kelap sore laporan basi. Cuma aku mendengar riwayat asal usulnya hingga sampai terjadi jadi sasaran perang di negara ini. Kita semuanya sudah mengerti ini sumber kesalahannya ini bukan daripada orang Silaka Bandung, tapi adalah kepada jiwa kemanusiaan. Ini alasan negara masuk akal sama sekali. Anak kolon yang sudah akur pembicaranya semuanya. Tahu-tahu bahulun datang kemari, minta penantuan hari parakan, minta penantuan hari perkawinan. Tidak ada dikira-kira nang diminta. Alam nang kada kawa terjangkau sama sekali. Nang diminta tuh, minta payungi lawan payung kerajaan apabila bertatai. Ya, ini kan hajat oleh orang di negara Silaka Bandung. Hajat putrinya sendiri. Aku seorang pang langsung berhadapan. Dinamakan hajat ini siapapun tidak dapat membatasi. Ya ini jakanya hajatnya tuh yang kawa kita usahakan kurang lebih. Ini nang nyata-nyata kada-ada nang disambat. Payung kerajaan ini kan gampang mencari. Kada gampang-gampang payung kerajaan yang diminta. Jakanya mau payung kerajaan di negara witan. Ini nang diminta ulun rasa cukup panjang jua pang umur abdi dalam. Baru sekali ini ulun mendengar nama payung yang diminta di harapan orang negara witan. Payung nang diminta ini payung apa? Payung Mahdaruna. Payung Mahdaruna. Ya payung Mahdaruna. Kan kada ada ini. Kada ada bandanya nang disambat lawan ulun. Kada kurang ajar lah macam itu. Jadi payung Mahdaruna lah nang dimintanya. Payung Mahdaruna ini nang diminta. Lalu diusuk manusia menyanggupi atau tidak. Ulun kada ada harapan kau menyanggupi. Kemana mencari-cari payung Mahdaruna? Taputar alam kada ada payung Mahdaruna. Alasan ini alasan benar saja. Tapi alasan ini kada masuk akal. Sudah. Karena hajat itu putri dapat atau tidak dapat. Kalau benar-benar ingin mencintai itu putri, berusahalah. Sampai dapat. Jadi kalau macam ini ulun padahakan aja ulun raja di sini para misi demen tu. Betatawakalan haja pang ini kalau mencari ini mungkin sudah. Kada dapat tapi saya sudah. Ya, dapat kada dapat. Usahakan oleh orang negara wetan. Man. Oh, naparan. Kalau macam ini ulun para misi ulun berusaha pulang ke negara wetan. Ya, diatur. Napa kesana ya? Di besok manusia mohon permisi di harapan kubayana. Pulang ke negara witan.
Jadi lalu mengalamun kumbayana. Mendengar payung kerajaan yang diminta ini adalah payung Mahdaruna. Di sini kumbayana bingung berpikir. Karena kumbayana berpikir. Disanggupi. Kada mungkin dapat mengambil payung Mahdaruna. Kada disanggupi. Malu lon Prabu Citra Kelana Maharaja Santang berkawa. Ini maka mundur susah, maju salah. Soalnya payung Mahadaruna ini aku tahu. Payung Mahadaruna ini memang benar-benar ada. Yang mempunyai payung Mahadaruna ini tidak ada di negara lain selain daripada orang di Sukalima Madya Gandhapura. Dan ini hak milik Sarumpunan Juriat Pandawa yang dititip dalam Gedung Anyar Negara Amarta. Nah ini yang jadi pikiran. Kalau hal ini umpamanya kuurus secara wajar dengan anak Mas Dharma Kasuma sebagai pimpinan di negara Amarta, menurut pendapatku ini kada mungkin dapat kuharapkan diambil dengan kekerasan. Mau tidak mau kalau terlukai hati anak-anak Pandawa ini, kadanya aman 2-3 tahun tidak perang tandingan. Ya, kalau perkara anak-anak Pandawa yang lain, aku kada begitu menahan perasaan kumbayana. Cuma satu yang jadi pikir lawan kumbayana. Arjuna memang sangat jadi pikiranku. Padahal Arjuna-Arjuna ini termasuk muridku pang juga. Keseluruhan kesatria-kesatria anak-anak Pandu termasuk anak-anak kemanakan Pandu, bahkan keseluruhan anak-anak cucu Pandu zaman sekarang yang menjadi tenaga ahlinya perang tandingan, sumbernya ini kesemuanya datang lawan kumbayana dahulu kala. Karena anak-anak Pandu ini keahliannya perang tandingan, kesemuanya aku yang melatih anak-anak Pandu dahulu kala. Cuma Arjuna ini menurut Gunaman segenap kesatria menjadi sangat disegani oleh anak kampung, disegani oleh segenap kesatria. Ini sangat berlebih-lebihan keistimewaannya, kelihayannya membawa langkah-langkah silat yang pernah kupelajari dahulu kala karo Pangeran Dipati Canaka. Nah, ini nang sangat jadi pikiran. Cuma kada ku sanggupi kemana ku memaling muka lawan Prabu Citra Kelana Maharaja Santang berkawa. Karena mungkin jadi pikir dengan Kelana Citra, sedangkan menghadapi sebanyak kesatria sak panggiring lapangan yang dikomando oleh Dewa Kamanusan, ini aku sudah dapat mengatasi. Memikirkan payung Mahadaruna ini umpama aku kada sanggup, coba bayangkan kemana aku memaling muka lawan Citra Kelana Santang berkawa. Cuma kalau macam ini mau tidak mau aku terpaksa menyanggupi. Aku memelihara nama baikku seorang kesatria terpilih. Nah ini nang jadi pikiran rondi aku. Kemana aku memaling muka lawan Citra Kelana Maharaja Santang berkawa. Tapi ayolah apa boleh buat. Anak Mas Lasmana Indra Kemara. Ingi kanjang paman, ada apa sampian memanggil abdi dalam paman?
kemari. Ya apa paman? Anak mas hari ini pulang haji anak mas ke negara Astina. Bikin persiapan di negara Astina. Paman, onaparan kawinlah ulun paman kawin. Syukuran paman. Anyar asal lapang dada ulun bernapas. Han paman, berakat cangkal. Jadi sampian aku berangkat ke negara Amarta. Berangkat ke negara Amarta. Ya aku ke Amarta. Apa keperluan sampian ke Amarta paman? Aku ke negara Amarta berusaha mencari payung Mahadaruna. Payung Mahadaruna? Payung Mahadaruna. Jadi payung Mahadaruna itu, karena payung Mahadaruna inilah yang diminta oleh putri bakal bini anak mas Lasmana Indra kemara. Iya kanjang paman. Sampian mendengarlah riwayatnya mengenai ini payung Mahadaruna kencang paman. Anak mas aku semuanya tahu. Ya paman. Jadi sebenarnya payung Mahadaruna ini kadada harapan paman. Ya aku mengerti pun kadada harapan. Tapi kita tuh jangan putus harapan. Kita harus berusaha sedapat-dapatnya. Soalnya aku kada mencariakan malu. Dan lagi apabila kita kada menyanggupi mencariakan payung Mahadaruna itu, berarti gagal pertunangan anak mas Lasmana Indra kumara. Ya kanjang paman, karena sampian tahu hubungan antara Pandawa dengan Kurawa. Laksana jalanan tambah lama tambah jauh jaraknya. Jadi perselisihan paham antara Pandawa Kurawa ini sudah berlarut-larut waktu. Tahun kelawan tahun. Ini ulun betaros tarang adanya pecah belahnya hubungan warga Pandawa dengan Kurawa ini gara-gara Kanjang Rama Juwapang kabangatan ditunggang nafsu semata-mata. Ya, kasamuanya itu aku sudah mengerti. Karena itulah ini soal berusaha mencari payung Mahadaruna ini. Ini kebijaksanaan pun paman. Pokoknya anak mas berdoa lah kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan sukses usaha pun paman. Ini demi kebahagiaan anak mas Lasmana Indra kemarin. Iya kanjang paman. Ya anak mas. Jadi pulang haji anak mas ke negara Astina. Bikin persiapan. Bikin balai paarakan, balai penatayan. Untuk membawa istri ke negara Astina pura. Paman. Oh naparan. Ya kalau burus ya malang nasib pulun. Sampian kada berhasil mencari payung Mahadaruna. Wah, alangkah sedihnya hidup abdi dalam paman. Anak mas Lasmana Indra Kumara tinggi kawalunan. Ayolah, pokoknya pun paman macam ini. Aku sebelum dapat membawa payung Mahadaruna sampai dimanapun, apakah yang terjadi aku tanggung jawab sepanjang masa. Aku apabila kada dapat payung Mahadaruna, kemungkinan habis rezekiku di Astina. Jadi ulun pulang haja, basiap-siap haja lah di negara Astina, paman. Basiap-siap haja padahal kan non keluarga Astina. Aku berangkat ke negara Amarta. Iya kanjang paman, kalau macam ini apa-apa ujar sampian, paman. Ya jatuh. Adria. Thank you.
Jadi rampung pembicaraan antara Gumayana dengan Lasmana Indra Kumara. Lasmana Indra Kumara akan pulang menuju ke negara Astina, membuat persiapan untuk menyongsong hari perkawinan. Adapun Gumayana terus berangkat berusaha mencari payung Mahdaluna menuju ke Keraton Sukalima Madya Gandhapura. Baik. Ceritakan perjalanan Lasmana Indra Kumara menuju ke Keraton Astinapura. Saya cerita dalam perjalanan Gumbayana sambil berjalan menuju ke negara Amarta sambil berpandir hati sepanjang jalan. Pangayolanya daloko pama becara genang berdawan kokne. Ah. Jadi kada di ceritakan lagi Gumbayana hingga sampai ke tengah padang Bencaran Prosari, ya. Hari-hari juga aku rasa kini hati Gumbayana
karena setelah sampai di tengah padang pencarian Proseri, lalu Mbak Unang barang reka berpikir gumayana. Jadi kata gumayana, kalau kurus kada ada harapan juga sudah. Hanya satu jalan. Kata gumayana, selain daripada dicuri, dicuntan, kada ada jalan lain lagi. Lalu gumayana mengambil kesimpulan berpikir. Prinsip kucuntan, kata gumayana. Jadi gumayana memakai aji-aji limunan tan biduna sangka piraun. Memakai aji-aji yang kada lihat mereka manusia. Jadi hilang gumayana di tengah padang bencaran Proseri. Apa kesannya? Jadi kada diceritakan ini gumbayana, apa yang diperbuat oleh gumbayana. Lalu tercerita orang di daerah Madukara. Siapa yang bertatap di Madukara? Ini yang bertatap menggambling masyarakat di pembangunan Madukara ialah Raden Adipati Janaka, atau sebutan umum ialah Pangeran Dipati Janaka. Ya hayap samanya kerusulumpunan warga Benawa ikut di dalam pembangunan daerah Madukara, termasuk Lurah Semar kalau putra-putra ini setayak.